Hai semuanya, selamat datang channel Rines Tutorial, channel ambasador PC, Android, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama bagaimana cara menggunakan hero paparazzi di game Saga Origin. So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kita subscribe di bawah ini dan langsung saja kita masuk ke dalam gamenya ya guys ya. Langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Nah, di sini sudah ada hero paparazzi, di mana hero paparazzi merupakan hero rare yang berguna untuk melakukan combo guys. Sebenarnya single combo bisa sih. Tapi di sini kita bahas satu-satu ya guys ya. Pertama kita bahas ACC-nya terlebih dahulu. Paper Magazine mengeluarkan semacam paper ya guys ya untuk dibaca. Tapi kadang itu dia apa ya guys ya, memulihkan cooldown skill secara random. Nah, tapi kadang ada trap-nya juga sih. Nah, kan kalau trap-nya begini. Nah nih, jadi kayak dari 3 paper magazine ini ada satu majalah yang bikin cooldown kalian cepat, sisanya ini pasti trap. Gitu cuy. Nah, kemudian kita skill helm spy. Menjadi tak terlihat untuk menjadi mata-mata. Jadi kayak gini guys, dan musuhnya tuh nggak ngeliat kita. Kita langsung bisa foto mereka. Dan musuhnya langsung ke fan gitu, langsung pusing gitu guys. Nah, kemudian skill armornya sih gak terlalu bagus ya. Target akan dipindahkan ke frame foto seperti itu guys. Untuk armornya ya, pemakaiannya agak sedikit rumit memang, jadi gak terlalu, menurut gua gak terlalu bagus sih. Cuma buat mindahin doang. Set. Cuma gitu doang guys. Kalau misalkan armor ya. Kemudian skill weaponnya. Nah ini berguna banget guys. Buat kalian yang. Nah kan. Ini berguna cuy. Skill weapon paparazzi sebenarnya berguna sekali. Untuk bikin musuhnya itu. Ngedance gitu kan. Bukan ya ngedance gitu lah pokoknya lah. Dan kalian bisa langsung melanjutkan combo. Nah, lanjut lagi kita ke basic attack guys. Basic attack itu begini. Jadi kayak bisa 6 kali hit. Tuaga. Tuaga. Seperti itu guys. Kemudian dia stack-nya seperti ini. Dia stack-nya bisa kemana aja ngeroll gitu kan. Nih set. Kita coba lagi guys ya. Tuh. Seperti itu guys, kalau misalkan dash attack. Shit. Nah, kemudian nah ini kan ada gauget nih guys ya. Nah, gauget ini bisa dipakai untuk bikin musuhnya ngedance cuy. Seperti ini, bukan ngedance doang sih, pokoknya gaya lah. Nah, ini pun bisa diulang-ulang. Misalkan seperti ini guys. Seperti itu kombonya sebenarnya sih. Ini terus kemudian ini RTK begini dan dia langsung pusing. Set. Set dan dia bisa jam attack lumayan lumayan tinggi dan bisa langsung stun. Sebenarnya sih ini enak-enak aja sih. Tuh kan. Tuh kan sambil nunggu bisa. Nah, kemudian kita masuk ke rekomendasi gear-nya. Sebenarnya rekomendasi gear ini gue nggak tahu ya ada apa enggak gitu kan. Sebenarnya ini kalau nggak salah ini ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini terus armornya bisa. Bisa ini guys. ACC-nya ini, helmnya ini sama armornya itu. Armor. Ini cuy. Biar lebih mantul gitu kan. Sama gini. Pokoknya gini lah ya guys ya. Cara masuk ke dalam kombonya. Nah ini ACC-nya itu ACC Toys. Terus helmnya helm. Ini cuy. Ini. Terus armornya armor. Shadow Costume ya guys ya. Nah jadi. Terutama kita bikin pusing dulu.
Nah, kan enak nih. Set. Set. Salah guys, salah guys. Pokoknya kombonya gitulah. Gini. Sampai dia pusing. Sampai dia gini. Udah setek. Gini. Udah setek. Gini lagi. Dar. Enak kan kombonya satu hero doang bisa langsung mati gitu kan. Kalau bisa sih gini set. Set. Nah kan enak nih. Aku tunggu agak lama. Gini lagi. Gitu lagi. Terus gini. Gini lagi. Gini. Mati. Oke, gitu sih guys. Kalau misalkan mau combo hero paparazzi gitu kan. Oke, mainin stun aja. Set. Set. Gini lagi, gini lagi. Gini lagi. Oke, gitu guys. Sebenarnya gue bukan user paparazzi sih. Tapi cari garis besar kombonya yang kebanyakan seperti itu. Set. 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 Begitu ya guys ya combo dari hero paparazzi. Menurut kalian hero paparazzi ini enak gak sih dipakai untuk combo ataupun segala aktivitas di dalam game Lost Saga Origin? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Thank you for watching. Jangan lupa tombol like, share, dan subscribe. Thank you for watching lagi and bye-bye.